Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Fata dapat hak lawatan bertemu bermalam dengan Fatima. Peguam syari yang mewakili pelakon Nur Fazura iaitu Fakhrul Azman Abu Hasan memaklumkan akan memfailkan kes baru berkaitan hak penjagaan anak di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur. Memetik BH Online, Fakhrul berkata ianya perlu difailkan di Mahkamah Tinggi Syariah kerana di luar bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah. Terma persetujuan juga sudah direkodkan termasuklah nafkah edah, anak dan apa-apa yang berkaitan dengan bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah. Hak penjagaan akan direkodkan di Mahkamah Tinggi Syariah sebab bukan bidang kuasa di Mahkamah Rendah, katanya. Sementara itu, Fata Amin berkata Fazura mendapat hak jagaan ke atas Fatimah namun meluapkan rasa syukur dia berpeluang untuk bertemu dan bermalam dengan anaknya. Betul, hak jagaan anak diberi kepada Fazura, tapi kami ada perjanjian yang perlu dipersetujui bersama, antaranya saya dapat hak lawatan untuk berjumpa Fatimah dan bermalam dengannya. Alhamdulillah, katanya lagi. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.